itu adalah mempertemukan para tenan dengan investor, akselerator, supplier, distributor, perbankan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan bisa terjadi matching di sini, bisa terjadi deal di sini yang bisa mempercepat perkembangan tenan. Nah, namun sebelum kegiatan bisnis matching ini dilakukan, kami tepatnya kemarin kami melakukan focus group discussion yang mengundang para stakeholder ya. Jadi dari mana aja stakeholdernya, terdiri dari akademisi, bisnis, government, media dan komunitas, itu kami undang semua. Dan kemarin juga sudah hadir sebagai narasumber adalah kepala deputi dari inovasi ASN yaitu Bapak Dr. Agus dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dan hadir juga Nas KUKM Provinsi Jawa Barat, serta ada dari OJK, ada dari Blibli, ada dari Kadin dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mulai business matching hingga sore nanti, dan harapannya adalah semoga banyak dari tenan kami yang bisa memiliki kerjasama langsung oleh para investor dan lain sebagainya. Sekali bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh para tenan yang dibina oleh B-Cube STI Alan Bandung ternyata memiliki selain tampilan juga cita rasa yang luar biasa, dan diharapkan ini bisa mengangkat produk lokal ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan ke tingkat internasional. Jadi kami berharap bahwa ini merupakan langkah awal yang akan menuju kepada langkah-langkah besar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Kemenristekdikti yang sudah memberikan bantuan kepada B-Cube STI Alan Bandung melalui hibah yang diberikan, kemudian juga kepada para stakeholders lain, para investor, para akselerator dan buyer serta supplier. Terima kasih, semoga kita bisa mencapai tujuan kita.